wabarakatuh. Nah, sahabat PHJM, sekarang saya ada di kolam susu. Dan saat ini, sekarang ini, saya ditemenin oleh Mama Ki. Mama Ki, halo, assalamualaikum. Nah, kami nanti berdua akan bertanya-tanya ada apa di kolam susu ini. Ada tawaran menu-menu apa aja, nanti kita tanya-tanya. Ini restoran sama kafe? Dia restoran tapi ada kolam-kolamnya juga. Wow, keren. Keren nah. Pastinya. Nanti kita lihat ke dalam, oke? Okay? Ayo. Boleh kita ketemu dengan pembinanya di sini? Kebetulan pembinanya tuh lagi ini ada wakil pembinanya. Oh, ada di sana? Iya, di sana. Boleh? Ayo. Halo Mas, kami boleh nggak tahu tentang tempat ini seperti apa sih yang kita ini? Ya, kita ambil dari kolam susu kita. Untuk kolam susu ini apa sih Mas? Kalau untuk awal mula terbentuknya kolam susu ini, yang berawal mulanya itu kita itu dari majelis taklim berinisiatif membuka kolam ikan, tambah ikan lah. Entah bagaimana pembina kita itu mulai ide lah untuk buat saung-saung lah, buat saung dan improvisasi lah, mana-mana resto. Pembina kita itu ya dengan Mbak Jamila itu kita bangun sendiri, kita buat sendiri tanpa melibatkan orang luar lah. Jadi bangun pondok, semuanya itu dilakukan sama oleh anak-anak majelis semua. Kalau untuk yang ini kita ini apa untuk restonya ini? Tampilan ini apa? Kalau menu-menu andalan kita tuh ya seperti ada macam-macam saus lah. Terus yang lebih favorit ini gurame. Iya. Apa yang lebih kalau gurame bakar kita? Gurame bakar bumbu taliwang sama gurame bakar manis. Rasanya itu beda ya Mas? Beda. Menurut kita beda lah. Pokoknya yang spesial ya. Spesial dari tempat ini ya. Dari tempat ini. Karena memang favorit kita di sini memang gurame. Pesanan dari konsumen datang enggak sekarang di tamu-tamu sering datang, dia lebih ke dominan apalagi untuk keluarga nih. Itu mayoritas mereka maksudnya gurame dia. Dan juga kita ada paket-paketnya juga. Ada paket-paketnya. Gimana tuh paket-paketnya? Ada kita paket cuma kalau untuk paket itu kita ada gurame, untuk guramenya itu kita harganya itu per on. Jadi untuk masakannya itu bisa dimasak lagi dibilang bumbu taliwang. Nah kalau bumbu taliwang ini kan memang ada kalau bumbu taliwang pedas, terus yang bakar biasa mungkin bakar manis. Terus untuk paketnya itu di situ sudah masuk gurame, nasi, salam sama sambal dan bagian manis. Mulai dari harga berapa tuh kita ini? Kalau guraminya di sini satu paketnya itu Rp23.000 per on. Per on Rp23.000. Satu paket per paket ini. Satu paket nasi. Biasanya dalam satu ikan tuh berapa on ya Mas? Satu on dan yang satu kilo. Satu kilo. Biasanya satu kilo. Iya. Jadi kita ada paket namanya paket eksklusif untuk 5 uang ya kan, itu dengan harga 356. Itu sudah dapat gurame, itu bebas nanti mau digoreng, dipilet atau diterbang atau dibakar. Terus ada nasi bakunya. Pokoknya udah lengkap ya. Nah, teman kita tempat kita ini sebenarnya bukanya dari jam berapa? Kalau buka itu dari jam 10 pagi. Iya, kita buka memang jam 10 pagi, tapi untuk pertama order ya kan itu kita buka jadi 11. Oh, jadi pas untuk makan siang ya? Pas makan siang. Untuk tutupnya itu jam 10 malam, tapi untuk last ordernya itu jam 10. Nah, ini kan buka tiap hari. Tiap hari kita buka. Lokasi kita di mana sih? Lokasinya ini kebetulan ada di Jalan Padat Karya, di Lorong Danau Toba,
di Kelurahan Sriwijaya. Nah, jadi sahabat AJM, untuk sahabat-sahabat AJM yang ingin ke tempat ini, kolam susu adanya di mana? Di Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Kelurahan. Ini cari menunya, jangan cari menunya. Gampang, patokan kita itu kalau lewat jalan pantai raya, pas di belakang fantastik ya, lagi di malam hari itu juga mantap ya. Ini bikin tenang loh mas di sini. Nyaman. Biru-birunya kota Palembang ini bikin tenang. Satu lagi nih, spesial di kita nih. Kita di sini nih ada yang namanya paket ulang tahun. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Karena gimana katanya? Untuk paket ulang tahun sendiri itu kita mematok harga 1 juta. 1 juta itu untuk berapa? 10 sampai 15. Tempatnya bisa kita deko. Kita dan deko. menunya nanti dekornya bisa custom. Aku mau seperti ini bisa. Sesuai standar kita lah, Mbak. Standar kita dan ada cenderamata dari kita. Oh. Itu yang lebih menarik ya. Cenderamata itu. Iya, untuk ulang tahun. Jadi yang ulang tahun itu kan momen spesial. Maka di sini kalau dia ngerayain di sini kita buat spesial untuk dia. Jadi ada kesan kenang-kenangan ya. Iya. Jangan lupa tuh. Sampai aja ya, yang mau ngerayain ulang tahun bisa di kolam susu. Kak Edi mau traktir aku untuk ngerayain ulang tahun di sini? Iya, bisa. Kita tunggu ya. Oke. Jadi sahabatnya Jen, ini makannya sederhana tapi rasanya luar biasa. Aku penasaran loh Kak Edi. Iya, kita cicip deh. Boleh, aku cicip ya, saya boleh ya. Oke, boleh, silakan. Makasih, Chef. Jadi nggak perlu di setting ya. Biar kami habis itu. Jalan Padat Karya di lorong
Danau Toba. Danau Toba, Kelurahan Sri Mulia dan Kecamatan Sematang Borang. Untuk patokannya itu di belakang Soko Pedoman. Nah, lengkap kan? Nah, lengkap. Ini sahabat EHJM, untuk lokasinya nanti kita share di sini. Jangan lupa untuk hadir di kolam susu, menikmatin semua menu-menu yang ada di sini. Oke. Oke, makasih. Makasih, Nur.